sekali saya Asti dan juga saya Frian kembali hadir di tengah keluarga Anda. Kehadiran kami pastinya dengan resep-resep yang sehat, praktis dan juga ekonomis. Iya, benar banget. Hari ini kita mau masak apa? Nah, kali ini kita akan masak ayam taliwang dan juga ada garlic bread. Ayam taliwang dan garlic bread nggak repot tuh, Chef? Wes, nggak akan repot dan itu nanti akan kita masak secara bersamaan. Serius? Serius. Oke, langsung kita praktekin. Langsung ya. Siapkan ayamnya. Wow. Ayam satu ekor, Chef. Satu ekor. Makin lama banget ya kalau masak ayam satu ekor perlu sekitar 2 jam dengan cara yang konvensional, misalnya dengan arang itu kan harus ditungguin, dibolak-balik. Kadang gosong juga kulitnya tapi dalamnya nggak matang. Nah. Tapi beda lagi kalau kita pakai electric oven dari Haneda. Haneda ya, Chef, ya, kan? Ya. Apa sih kehebatannya? Kehebatannya itu banyak banget, Chef. Iya, banget, benar-benar. Pertama, bisa menggunakannya dengan timer. Jadi, benar-benar tahu kapan makanan yang kita masak itu matang. Iya, benar banget. Tungguin. Iya, selain itu juga panasnya akan merata. Ada elemen atas ada dan bawah ya, Chef. Ada elemen atas dan bawah. Oke, kita masukkan ayamnya. Ya, siap. Seperti ini. Nah, ini udah terlumur semua, udah matang lah diungkap. Kira-kira ya, gimana cara masaknya? Apa langsung dimasukin ke dalam oven? Iya, ini ada trisulanya. Okay. Nah, trisula ini berfungsi nanti kita akan pasangkan pada ayamnya, nanti kita akan panggang. Jadi ini nanti bisa muter. Okay. Nah, trisula ini kita kendorkan di satu sisinya. Iya, ada pengaitnya, ya kan? Oke. Okay. Ini kita tusukkan dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung ya. Seperti ini. Nah, ini sampai... Ini nggak akan lepas ya, Chef? Ya? Nggak akan lepas, karena ini trisulanya akan menancap pada badan ayam. Dan ini juga sangat tajam ya, jadi harus hati-hati juga. Ya, nah, bagian belakang sudah pas ya, udah kenceng ya. Hingga bagian depan kita tusukan seperti ini trisulanya. Oke, kita tinggal masukkan. Oke, nah Chef, di dalam itu tadi ada ininya ya Chef ya, ada wadah memang. Ada wadahnya, karena apa nanti supaya, kan pasti netes tuh ya, netesnya tidak terkena elemen yang ada di bawahnya. Haneda Electric Oven ini terdiri dari dua elemen panas ya Chef ya, ada atas banget. Dan bawah. Nah untuk menggunakannya pada ayam taliwang ini kita cukup menggunakan elemen atas Ibu-Ibu. Iya, elemen atas dan selama 45 menit. Tuh. 45 menit Chef. Iya kan? Udah muter, udah mulai muter. Iya. Dengan di bagian atasnya, ini ada pan-nya. Iya. Nah, ini nanti jadi tempat buat kita masak garlic bread-nya. Oke, bagian luarnya juga bisa digunakan untuk masak, bisa. Ibu-ibu di rumah. Karena memang elemen panas atas itu bisa digunakan untuk memasak bagian atas dari oven ini ya. Iya, benar banget. Dua-duanya digunakan kira-kira watt yang diperlukan sekitar 900 watt. Tapi kalau cuma satu elemen cukup 450 watt. Wow. Jadi mirip ya listriknya. Mirip juga banget. Ini kita bisa masak tinggi. Betul. Masak dua makanan sekaligus karena cuma pakai elemen atas ya cuma 450 watt aja sih. Wow, tapi bisa dua masakan. Betul. Nah, ini keistimewaannya nih pemirsa ya. Nah. Oke. Okay. Ini udah mateng ya, udah matang tadi udah bolak-balik. Ya, Chef ya. Okay, kayaknya udah bisa dihidangkan deh, Chef. Iya. Ini dia di piringnya. Nah, ini kering nih. Ini selera kering, aku ya? Banget nih, Chef. Oke, nah ini dia pemirsa garlic bread ala Haneda. Wow, seru, ini selera kan? Aku banget nih. Boleh langsung coba nggak? Jangan dulu. Sambil nunggu ayamnya, kita beres-beres dulu sambil kita makan garlic bread-nya. Oke, siap-siap. Kita beres-beres dulu ya, Chef. Kita beres-beres dulu ya, sambil nunggu ayam. Pemirsa, bentar lagi matang ya. Kalau kita lihat nih warnanya Chef udah coklat keemasan dan pastinya gurih banget ya nggak sih? Iya, dan bumbunya tuh nempel semuanya, kering ya, keringnya tapi nggak gosong. Betul. Beda kalau kita masak di bara api atau... Betul, kan repot banget. Wah, itu dia tuh Chef. Udah mantap. Kayaknya si ayam udah manggil nih. Siap okay, untuk dihidangkan. Wow. Nah, Chef gimana cara melepaskannya tuh? Nah, santai ya kak. Ini electric oven dari Haneda, ada alat khususnya. Oh, jadi dilengkapi dengan alat yang memang khusus untuk bisa mengeluarkan ayam dari panggangannya. Iya.
enak selalu kan? Puas dengan masakan yang dimasak dengan alat alat Haneda deh. Iya. Benar-benar enak, bumbunya meresap sampai dalam dan juga benar-benar lembut teksturnya, Chef. Tapi gimana sih cara mendapetin eksklusif nih produk dari Haneda? Ini gampang oven. Banget, gampang banget. Gak perlu repot-repot untuk cari-cari ke, mungkin harus jalan-jalan jauh karena tinggal kunjungi aja webnya Haneda Store dan disitu langsung bisa pesan. Oven elektrik dari Haneda ini juga harganya sangat terjangkau, cuma 1,2 juta rupiah. Wow. Dengan kegunaan yang sangat-sangat banyak. Bisa masak dengan berbarengan, bahkan bisa bikin ayam taliwang dengan satu ekor utuh dan bumbunya meresap sampai ke dalam dan juga pastinya dagingnya matang seluruhnya ya. Iya, selain itu juga multifungsi ya. Betul. Nah, kalau beli sekarang nih, pemirsa di rumah, dalam masa promo beli oven dapat satu set pisau cantik dari Haneda. Wow, surprise yang saya pakai ini ya. Menarik banget kan? Nah, makanya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungi webstore Haneda dan langsung pesan oven elektrik dari Haneda. Nah, pemirsa, kita masih bakal balik lagi dengan resep-resep yang sangat menarik juga pastinya. Masih iya, dengan electric oven dari Haneda. Makanya jangan kemana-mana, tetap di dapur Haneda. Symbol of quality.